Saya berada di Toraja untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Bagaimana membangun pernikahan yang bahagia dalam jangka panjang? Karena banyak orang jangka pendek saja sudah bubar, sudah hancur. Bahkan secara legal formal sudah mengurus perceraiannya dalam hitungan tahun. Bahkan ada kasus yang dalam hitungan bulan. Ada juga yang bisa bertahan jangka panjang tapi menderita, pengen mati, nggak mati-mati. Itu namanya orang susah. Nah, bagaimana membangun pernikahan jangka panjang dan bahagia? Inspirasinya saya ambil dari bukunya seorang konselor pernikahan yang bernama Marcus Bentley. Nah, dia menulis buku yang judulnya Making Your Marriage Last. Bagaimana membuat pernikahan jangka panjang? Ya, tentunya adalah di dalam kebahagiaan. Bentley menyarankan untuk siaplah untuk sebuah perubahan gaya hidup. Nah, setiap orang punya gaya hidup ya, satu sederhana, satu foya-foya, satu sembarangan, satu teliti. Nah, tentunya untuk hal yang semakin baik gitu ya, atau kalau yang tadinya terlalu baik dalam arti terlalu radikal, rapinya rapi sekali gitu ya, sampai akhirnya gara-gara rapi sekali marah-marah terus, nah ini tentu akan membuat pernikahan ini tidak bahagia. Bersiaplah untuk sebuah perubahan gaya hidup, karena menikah itu sebenarnya meninggalkan gaya hidup dari keluarga asal lalu membangun sebuah gaya hidup yang baru. Kalau Anda tidak siap untuk sebuah perubahan gaya hidup, wah, maka bisa stres, frustasi, atau minder, atau merasa tidak bahagia. Nah, waktu pacaran, cinta itu kan kuat sekali, maka sepertinya nggak ada masalah gitu ya, kayaknya kita cocok-cocok saja nih gitu ya. Kenapa? Karena cinta itu membuat toleransi tinggi sekali, sehingga kita merasa ya oke, cocok gitu ya. Begitu menikah, loh kok ternyata banyak yang tidak cocok ya gitu ya, kok dia begini, kok dia begitu. Nah, mengembalikan cinta itu wajib gitu ya, tapi secara sadar milikilah konsep bahwa kita perlu membangun suatu gaya hidup yang baru yang membuat Anda juga secara sadar toleransi Anda lebih tinggi, Anda pun ingin mengadakan satu perubahan supaya bisa dicapai kompromi budaya baru dalam keluarga baru yang Anda bangun. Saya akan memberikan kesaksian saya. Saya ini kan nikahnya campur gitu ya. Saya Jawa, istri Tionghoa, ekonomi. Saya miskin banget, istri keluarga menengah. Nah, ini butuh waktu untuk penyesuaian gaya hidup. Sebenarnya dalam hal berpakaian, maka sepertinya belasan tahun pertama malah kami nggak ada masalah seperti penyesuaian gaya hidup. Tapi ketika anak-anak remaja, lalu anak-anak bergaul dengan sepupu yang mengerti branding, mengerti merek, anak bergaul dengan teman di sekolah, wah mulailah gitu ya, saya yang jadi sasaran dalam arti harus melakukan perubahan gaya hidup. Semua menganggap saya ini, wah terlalu sederhana, apa-apa ini wong punya perusahaan diberkati kok bajunya begitu. Nah, karena apa? Karena saya puluhan tahun hidup miskin gitu ya, bagi saya begini juga oke kok gitu ya. Wih, batik terus, wah ya sudah, saya cari batik yang sutra gitu ya, wih tapi mahal gitu. Nah, walaupun saya bisa membeli, tapi karena di otak saya ini kan ukuran mahal itu masih parade lama gitu ya, kehidupan yang terlanjur, terlalu lama saya hidupi dalam kemiskinan, maka mengubah gaya hidup itu susah sekali. Nah, tapi saya mencoba gitu ya, untuk memiliki baju yang bukan hanya batik terus gitu, karena memang saya ini sampai disebut bapak batik gitu ya, ya ganti dong gaya hidup. Nah, saya mencoba ganti gaya hidup. Lalu istri saya pun yang orang Tionghoa, tentunya batik itu kan ya gimana gitu kan, tapi dia mencoba untuk menikmati menggunakan batik ya. Sekarang apalagi ada batik modern dicampur tenun ikat, ya cantik juga. Nah, tapi tidak semua orang, tidak semua keluarga, tidak semua pasangan ternyata mau melakukan perubahan gaya hidup. Yang ada adalah menyerang pasangannya. Wah, kamu tuh kolot, kamu tuh pelit, kamu tuh emang enggak bisa gaya. Nah, melukai pribadi, pribadi yang terluka kecewa, balik menyerang, berantem. Nah, tidak bisa membangun pernikahan yang bahagia dalam jangka panjang. Bangunlah hubungan yang baik dengan salah satunya adalah niat untuk membangun sebuah gaya hidup bersama untuk dijalani bersama-sama. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toraja. Salam dahsyat, luar biasa.